أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. Bro, mau jadi anak yang soleh, berilmu dan mandiri, di sini tempatnya. Pondok Pesantren Al Asr terletak di lokasi yang sejuk, asri dan nyaman untuk belajar di daerah Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Didukung oleh fasilitas yang memadai, asrama, ruang belajar, masjid, lapangan olahraga, kebun, dan fasilitas lainnya. Ketika kita belajar tauhid itu, maka tujuan utama kita adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita untuk beribadah kepadanya saja. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Az-Zariyat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan juga manusia kecuali untuk beribadah kepadaku saja. Kawan, belajar itu enggak cuma ada di kelas. Bisa di masjid, bisa di saung, bisa di lapangan. Al Asr belajar dimanapun. Ingat, teruslah belajar dimanapun dan kapanpun. Didukung oleh tenaga pengajar yang berkompeten di bidangnya dan bermanhaj ahlu sunnah wal jamaah. Oke syabab, hari ini insya Allah kita akan membahas bab At-Taharah. Bab apa? At-Taharah, yaitu bab bersuci. Agama Islam itu mengajarkan At-Taharah, yaitu suci. Syarat sholat itu adalah bersuci, yaitu apa? Berhudu. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan juga orang-orang yang bersuci. Olahraga itu seru dan menyenangkan, bikin badan kita sehat dan kuat. Pondok Pesantren Al Asr, pesantren karakter nabawiyah, membina generasi soleh, berilmu, dan mandiri. Soleh mengamalkan ilmu syar'i, berakhlakul karimah, dan meneladani salaful ummah dalam beribadah sesuai sunnah. Berilmu, menguasai ilmu, berintegritas, disiplin, dan berprestasi sesuai bakat dan minat. Mandiri, memiliki dedikasi tinggi dalam sikap dan muamalah, memiliki jiwa wirausaha dan penuh amanah. Pemuda yang keren itu adalah pemuda yang mencintai masjid, sholat lima waktu berjamaah di masjid, dan beribadah di masjid. Bukan pemuda yang berkeliaran tengah malam dengan tujuan yang tidak jelas. Nabi Muhammad SAW bersabda, Innama bu'astu liutammi makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Maka dari ini, kita sebagai syabab, pemuda-pemuda Islam, harus mempunyai karakter dan berakhlak yang mulia. Pesantren Al Asr mendorong, memotivasi bakat dan minat saya, sehingga saya lebih semangat dalam belajar.
Mari bergabung bersama kami, Pondok Pesantren Al-Asr, Pesantren Karakter Nabawiyah.